Pemirsa, warga di Kabupaten Cianjur digemparkan penemuan sesosok mayat laki-laki mengambang di dekat perahu nelayan di Pantai Jayanti Cidaun Rabu siang. Warga menduga jasad tersebut adalah korban tenggelam yang hilang beberapa hari yang lalu. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan mengambang di dekat perahu nelayan Pantai Jayanti Cidaun Kabupaten Cianjur Rabu siang. Para nelayan pun mengevakuasi mayat ke pinggir pantai dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cidaun. Menurut nelayan Memet, mayat tersebut ditemukan olehnya pada saat akan melaut. Namun ia melihat di dekat perahunya ada mayat mengambang nyaris tanpa busana. Selain itu kondisi mayat pun sudah nyaris tinggal tulang, dengan menggunakan celana yang sudah lusuh. Sementara itu, menurut Kapolsek Cidaun, AKP Sumardi menjelaskan, penemuan mayat tersebut diduga salah satu korban yang tenggelam dan dicari-cari pada 24 Januari lalu. Berdasarkan keterangan keluarga korban, korban berjenis kelamin laki-laki berusia 24 tahun. Untuk mengetahui pasti identitas korban, pihak kepolisian akan menghubungi pihak keluarga korban. Pukul 13.00 menerima laporan dari warga masyarakat bahwa ditemukan mayat ya di daerah Selak ya, Poponcolan ya, Poponcol. Nah, Poponcol itu wilayah pelabuhan. Ini kalau menurut keterangan warga, ini warga mana, Man? Nah, kita pencocokan dulu ya kepada keluarganya. Ya memang untuk sementara ini ada ciri-ciri ya yang masih ada ya di mayat atau di korban tersebut. Polisi pun membawa jasad korban ke Puskesmas Cidaun untuk dikremasi. Heri Setiawan, Bandung TV.